Malam itu Desember 2020 yang penuh perjuangan. Kita di rumah sakit. Waktu itu suruh pulang. Jam pagi-pagi jam 2 kita menuju lagi ke rumah sakit. Ya, tanggal 2 Desembernya kita menuju rumah sakit, deg-degan, haru untuk menunggu kedatangan si buah hati. Dalam perjalanan kita takut, senang, deg-degan, campur aduklah rasanya memikirkan mau datangnya si buah hati. Istriku dengan penuh perjuangan mau menangis rasanya hati ini. Tibalah di rumah sakit, kita menunggu pendaftaran sambil merasakan kesakitan. Maafkan aku, istriku. Kamu telah banyak berjuang untukku dan telah lahirlah sudah dengan selamat, alhamdulillah, buah hati yang kita tunggu-tunggu. Rasa senang, deg-degan masih tetap aja campur aduk gak karu-karuan. Terima kasih istriku dan selamat ulang tahun.